Ceritanya layangan 78 sudah sobek seperti ini. Padahal sebelumnya layangan ini indah sekali mengudara, teman. Tapi ya mau gimana lagi, udah sobek parah, guys. Oke lah, kita ganti sampulnya dengan yang baru. Kali ini kita gunakan plastik dengan warna hitam. Lalu seperti biasa, kita coret-coret biar nggak polos, teman. Sebenarnya aku bingung sendiri mau gambar apa ya. Ya udahlah, iseng-iseng buat logo Udin Kancil. Kita kasih inisial U dan juga K. Lalu tambahkan sketsa binatang kancil. Terakhir tambahkan nama channelnya juga, teman. Dan dengan jurus sat-sat-sat, gambar pun jadi, guys. Menurut kalian logo ini bagus atau tidak? Tulis dalam komentar ya, bosku. Kalau banyak yang bilang bagus, akan kujadikan logo baru channelku, teman. Oke, terima kasih.